Halo sahabat YouTuber, ketemu lagi dengan channel Sayur Asem. Di video kali ini saya mau membahas aplikasi GAA. Kita singkat aja dengan aplikasi GA. Tak ada habisnya aplikasi penghasil uang diblokir, satu tumbuh lagi beberapa aplikasi baru. Kali ini yang sedang viral adalah Golden AG Asset. Bagaimana sebenarnya aplikasi ini? Gak aplikasi penghasil uang penipuan atau benar-benar membayar? Yuk kita simak bersama. Saat wabah virus corona merebak seperti saat ini, memang banyak orang yang berbondong-bondong mencari penghasilan dengan cara cepat dan mudah melalui internet. Hal ini dipandang sebagai sebuah peluang hingga muncul aplikasi penghasil uang seperti Kompas aplikasi, TikTok Cash, Pitup, dan banyak lainnya. Karena tidak terdaftar secara resmi sebagai aplikasi yang dapat penghasil uang, aplikasi dari OJK, Kominfo, dan Google Play Store, sehingga beberapa aplikasi tidak bisa dijamin keamanannya. Banyak di antara aplikasi ini lancar dan membayar di awal peluncuran, namun lama-kelamaan mangkir dari pembayarannya. Lalu, bagaimana dengan aplikasi GA, aplikasi penghasil uang, yang akan kita bahas sebentar lagi? Aplikasi GAA, aplikasi penghasil uang, adalah aplikasi GA. Aplikasi merupakan nama keren dan kependekan Golden AG Asset. Bila melihat dari namanya, aplikasi ini berasal dari perusahaan luar negeri yang telah populer dan mempunyai sejarah perusahaan yang terpercaya. Namun, apakah aplikasi ini aman? Sebelum kita menjawabnya, kita harus ingat kembali beberapa aplikasi yang sempat viral namun gulung tikar seperti TikTok Cash dan beberapa aplikasi lainnya. Aplikasi-aplikasi tersebut juga membawa nama besar aplikasi TikTok untuk menarik para calon penggunanya untuk mendaftar. Kita memang belum dapat simpulkan bahwa aplikasi GA aplikasi penipuan, namun kali ini harusnya selalu waspada dan tidak langsung begitu saja percaya. Cara daftar aplikasi GAA aplikasi. Setelah penjelasan di atas dan kalian tetap menyimpulkan bahwa aplikasi GA aman karena berpikiran merupakan satu hal yang wajar apabila perusahaan besar dari luar negeri memberikan keuntungan yang luar biasa dan tetap ingin mendaftar, caranya cukup mudah kok. Cara daftar aplikasi GAA aplikasi dapat mengunjungi situs pendaftaran Golden AG Asset. Alur pendaftarannya juga agak ribet seperti aplikasi penghasil uang lainnya. Kalian tidak akan melalui proses seperti verifikasi nomor HP dan data diri melalui OTP. Aneh bukan? Masa sekelas perusahaan besar terdaftar bisa seenaknya? Persyaratan pendaftaran aplikasi ini juga harus menggunakan kode referral atau undangan. Hal ini makin memperkuat dugaan kami bahwa sistem yang digunakan oleh aplikasi penghasil uang ini sama dengan para pendahulunya, yaitu sistem Ponzi atau anggota caro anggota. Sampai saat ini domain resmi aplikasi ini adalah GAA456, dimana menurut data yang ditampilkan bahwa domain ini baru didaftarkan di GoDaddy pada tanggal 11 Januari tahun 2001. Masih seumur jagung ya. Bahkan saat artikel ini dibuat pada 19 Februari tahun 2021, berarti usia domain ini baru 1 bulan 8 hari. Benar enggak guys? Ini juga diperkesan biasa-biasa saja untuk web sebuah aplikasi penghasil uang yang menjanjikan dapat mendatangkan uang hingga jutaan. Kalian tidak akan melihat seperti profil perusahaan serta syarat-syarat atau kondisi yang harus dipenuhi dalam pendaftaran. Cara kerja aplikasi GA ini sebenarnya menarik karena sifatnya dalam investasi. Aplikasi menyediakan beberapa perusahaan yang sedang membutuhkan tambahan modal. Lalu kita diajak bekerja sama dalam ikut menanam modal di perusahaan tersebut. Namun nilai investasi dan
Besaran keuntungan telah ditentukan oleh aplikasi, yaitu keuntungan kita 2,5% per hari. Di mana pembagian keuntungan dilaksanakan per 3, 12, 30 hari tergantung level investasi. Menarik bukan? Secara sekilas memang menarik, namun bagi orang hal ini terlalu mudah dan berpotensi merupakan penipuan. Terlihat sangat profesional dan sangat meyakinkan, namun kalian harus kembali berpikir bahwa potensi kerugian dalam investasi akan terbanding lurus dengan potensi keuntungan yang akan kita dapat. Jadi waspadalah. Yang ini enggak etis kiranya saya sampaikan, mengingat hal tersebut bukan hak dan wewenang untuk menjelaskan. Biarlah organisasi yang berwenang yang menjelaskan, seperti OJK dan Kominfo. Namun bila kalian simak dengan sesama, ucapan di atas tentu sudah dapat menyimpulkan apakah gak aplikasi merupakan penipuan atau aplikasi yang benar-benar membayar member dan penggunanya. Demikianlah ulasan kali ini tentang aplikasi GAA, aplikasi penghasil uang. Semoga bermanfaat dan selalu waspada dan berhati-hati dalam investasi. Perhatikan dan pikirkan dengan baik-baik sebelum menentukan investasi atau bisnis yang akan dijanjikan.